Okay, you what's up guys? Sekarang kita mau reaction pertandingan persahabatan antara Persib Bandung melawan Dewa United. Okay, sebelum kita lanjut ke videonya, langkah baiknya kita don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay? Okay, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Dari pelatih asal Belanda dan Deddy Kusnandar sebagai kapten. Pemain Persib ada Davida Silva, Ciro, Ezra, Stefano Beckham, Deddy Kusnandar, Kakang, Rezaldi, Henhen, Alberto dan Kevin Mendoza. Oke, terus Luis di posisi bek kanan, Theo Numeri. Terus dari pemain Dewa United ada Alex Martin, Sporteria, Novian Dani, Adi Satrio, Rangga, Theo, Altabala, Zainuri, Risto, Robi Darwis, dan ya tentunya kiper utama dari Dewa United. Dari Rangga Muslim, Adi Setiawan di Kemon. Alex Martin akan didampingi oleh Bojan Hodak. Bagaimana permainanmu sekarang Bojan Hodak? Nama yang diwaspadai ya dengan produktivitas yang dimiliki, tapi ini memang menjadi salah satu PR untuk Olde karena bagaimanapun dibutuhkan pemain yang kemudian bisa menjadi opsi ketika seorang Alex Martin terkunci. Sedangkan Persibandung. Oke, babak pertama dimulai. Target PR di kubu dari Dewa Yud. OJ Portera. OJ terpaskan umpan kali ini Alex Martin itu. Oh, sebuah tendangan dari OJ Porteria. Hampir saja sebelumnya di Kuala Lumpur City FC. Betul. Sangat wajar Waruf. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah persaingan yang sangat ketat bagi Teja Pakai Dewa United. Rangga Muslim. Nice, Kevin. Kedua ini. Come on. Masuk, kita lihat sebuah gol indah dari David da Silva. Nice, David da Silva. Mantap. Dewa United membuat Maung Bandung unggul. 1-0. Dewa United 0, Persib Bandung 1. Kita lihat sebuah proses gol yang sangat memiliki kualitas. Ya, karirnya di Eropa Timur ya, di Liga Portugal. Benar. Offside posisi dari Stefano. Offside Ferrari. Stefano. Dewa United. Di Alex Martin di pertahanan. Boleh dikuasai oleh Amusa berbahaya kali ini. Oh, dan untuk bisa kembali ke tim nasional. Deddy Kusnandar, sebuah tendangan. Deddy. Jauh dari Deddy Kusnandar. Udah dibaca oleh Zainuri. Satu pada Risto. Berbahaya pemirsa. Saka untuk build up serangan kembali dari sang kapten sebelah sana. Coba dikejar oleh Ahmad Tufian Dani. Lepaskan umpan. Mudah saja. Terlalu mudah bagi penjaga gawang. Kevin Mendoza. Posisi dari Ezra Walian. Ya. Ini menarik sekali. Dan usaha dari Sebandung. Nice. Satu gol indah. Dan kita lihat bagaimana. Beckham Putra. Satu posisi yang tepat. Posisi yang tepat. Beckham Putra. Gol dari David. Beckham Putra 2-0 berhasil menciptakan gol kedua untuk Persib Bandung. Persib Bandung melawan Dewa United. Sehingga sempat SM Makassar akhirnya mereka mendapatkan gelar. Langsung arahkan bola ke depan David Basil. Ya, kembali pemirsa kita lihat bagaimana para pemain Dewa United. Ya, sepak pojok sudah dilakukan kembali pemirsa. Coba lagi kali dari Risto di tempat cedera ya. Ya betul. Ternyata kali sudah sembuh. Half time. Ya, dan memang dia tidak dibawa ke Piala Asia karena memang dia mengalami cedera. Sejauh ini Adi Setiawan dari Ezra Walian. Masih ada Alex Martin. Ya, pelanggaran yang harus dilakukan oleh Deddy Kusnandar untuk Pautuk. Dekat di kotak penalti persimpangan. Nice. Cara posisi bermain yang sangat baik dari hand-hand. Tenang sekali. PPT. Posisi ball. Kiri tadi. Kita lihat David da Silva, masih David da Silva. Sebuah tendangan yang masih mampu digagalkan oleh penjaga gawang. David. Come on David, come on terus. Gol keduanya di sore hari Dewa United. Cukup berani kita memainkan bola di arah pertahanan sendiri. Dari Dewa United, Ciro Alves. Terlalu lama kita lihat, terlalu egois Ciro Alves. Meskipun tiga rekannya sudah membuka ruang, sudah lakukan ketian jauh. Kali ini berbahaya. Tendangan dari Stefano. Pemain belakang dari Dewa United tidak terlalu kembali serangan atau upaya dilakukan. Berbahaya, kita lihat sebuah tackling yang cukup berani tadi. Bukan pelanggaran apa pemirsa kali ini. Menjadi kesempatan terbaik pelatih untuk memberikan kesempatan bagi Alex Martin, sebuah tendangan tadi coba dilakukan Kusnandar sepertinya yang masih tampil. Ya, lepaskan upaya terobosan pemirsa dalam kotak penalti kali ini. Terjatuh.
bukan pelanggaran seperti nanti ya, hanya 3 kali menjadi starter dan 14 kali per... Oh, tendangan langsung, kita lihat Fabiansyah. Sebuah upaya dari umpan, mudah saja dibaca. Oh, di keeper hampir saja salah. Grianto, Zainaldo, Jalnado tadi. Dan ada juga, kita lihat bagaimana Fabiansyah, pemain muda 20 tahun, lakukan pelanggaran pada Adi Setiawan tadi. Kemudian diturunkan untuk tactical yang berbeda di masing-masing pertandingan, masing-masing lawan. Lah, mereka terisolasi di babak pertama. Oh! Dari Dani, mudah saja bagikan jalan buntu. Belum seperti babak pertama dengan Persib Bandung di edisi babak kedua. Selisih 2 gol. Risto kali ini kesempatan kedua. Oh! Lalu lemah, mudah saja dibaca oleh Teja Pakualam. Ya, tidak ancaman yang serius kepada saat melakukan serangan balik. Ada David da Silva, kemudian ada juga Ciro Alnet Progres ya. Ya, Febri tadi lepaskan umpan kali ini. Oh, sayang sekali tidak mengenai bola dengan sempurna. Tercipta di babak kedua. Salnando praktis memang tempo permainan belakang. Robi Darwis lepaskan umpan ke tiang jauh. Mudah saja bagi Teja Pakualam. Belum berhasil. Ya, pergantian pemain penjaga gawang Muhammad Natsir, mantan Persib Bandung. Ya, kali ini menggantikan posisi yang setia ya, cukup lama memang bersama dengan Persib Bandung ya, meskipun kali ini kembali usaha dari para pemain Dewa United masuk ke depan. Offside posisi dari OJ, lebih aktif ikut menyerang seperti Romeo Darus di babak kedua. Lalu coba arahkan bola ke depan, terlalu jauh kembali untuk Salando. Ya, Deddy Kustagan sepertinya diharap Persis Solo akan menjadi salah satu awalan tidak terlalu maksimal ya. Jadi terlihat Bayu Eka Sari. Ferdinansyah kali ini. Masih Ferdinansyah. Pasukan umpan. Berbahaya peluang. Oh, tendangan dari Rangga Muslim. Pertama tadi pemain-pemain dari Dewa United cenderung untuk mereka melakukan build up dari milik oleh pemain dari Dewa United. Tapi build up serangan yang dilakukan oleh Dewa United jauh lebih berkembang. Salnando coba lepaskan umpan ke dalam kotak. Dalam kotak pelatih dari Persib Bandung. Ya, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Salnando. Iya, variasi. Tidak cermat, satu kesempatan bagi oh, Dewa United hampir saja terlambat. Kita lihat bagaimana Alex Martin baku melakukan penyelamatan. Umpan berbahaya, Rangga Muslim gagal. Kita lihat peluang pas, mampu diblok dengan sempurna. Kembali OJ Porteria, OJ! Oh, tendangan dari luar. Untuk penalti tadi masih menyamping di kanan. Peluang pas bagi Persib Bandung. Oh, masuk. Kita lihat serangan balik lagi-lagi, counter attack yang sangat sempurna. Dua pemain terlibat, Ferdinansyah memberikan assist yang mudah saja bagi Rian Kurnia menciptakan gol ketiga. Oke, alhamdulillah dalam pertandingan persahabatan kali ini yang dilakukan dari oleh Persib melawan Dewa United dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-0. David da Silva, Beckham, Rian Kurnia. Nice. Thanks for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe.